Tarik Halilintar mengaku sempat putus dengan Fujianti Utami alias Fuji. Bahkan, mereka putus selama hampir sebulan. Kemarin sempat putus, gak ada yang tahu sih. Berapa minggu ya? 3 minggu, hampir sebulan, kata Tarik Halilintar di akun YouTube Axel Matthew Thomas yang diunggah baru-baru. Meskipun begitu, adik Atta Halilintar ini mengatakan tetap berkomunikasi dengan Fuji. Mengingat mereka masih ada kerjaan bareng. Kontak-kontakan karena kita masih ada kerjaan bareng. Terus si Fuji masih sering main sama circle dan keluarga gue. Akunya juga masih main sama keluarga dia, ungkapnya. Selanjutnya, Tarik Halilintar membeberkan alasannya dengan ipar almarhumah Vanessa Angel itu putus. Hal itu dikarenakan dari sifat masing-masing. Karena ada satu hal yang dia nggak suka banget dari aku. Dan aku nggak suka banget dari dia. Somehow kita nggak ketemu jalan keluarnya, tuturnya. Tarik Halilintar menyebut kala itu, mereka pun sepakat buat berpisah. Wah ini nggak bisa nih. Kita nggak bisa disatuin bareng, malah jadi toxic each other. Sempet ngerasain itu, jelas Tarik Halilintar. Namun setelah dipikir matang-matang, Tarik Halilintar dan Fuji memutuskan buat balikan. Di situ, mereka berjanji buat tidak mengulang kesalahan yang sama. Somehow kita kayak misalnya hubungan worth it, kita akan berjuang. Jadi yang jelek-jeleknya coba gue ilangin dari gue dan dia juga coba ilangin. Kita berjanji buat sama-sama nggak ngulang kesalahan yang kita buat, ungkap Tarik Halilintar. Kita lupain semuanya. Maksudnya kayak pertengkaran itu kita lupain. Yang penting gimana sekarang kita bangun hubungan yang jauh lebih sehat dari sebelumnya, tandasnya.